Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, datangnya Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi pedagang kambing online di Kabupaten Tuban. Ratusan pesanan kambing kurban datang dari lokal maupun luar daerah. Jual beli online lebih diminati warga lantaran tidak perlu mengunjungi peternakan untuk membeli kambing kurban. Penjualan hewan kurban sekarang ini tidak hanya dilakukan secara langsung atau offline, tetapi juga secara daring atau online. Bahkan penjualan secara online jauh lebih banyak diminati oleh masyarakat karena tak harus pergi ke pasar dan cukup melalui media sosial. Hal ini salah satunya seperti yang dirasakan Marhaban, 50 tahun, pedagang kambing online asal Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang kebanjiran pesanan kambing kurban. Marhaban sudah menggeluti profesi sebagai pedagang kambing sejak tahun 2000 silam. Sebelumnya dirinya menawarkan kambing dagangannya dari mulut ke mulut serta pasar hewan. Namun sejak 2 tahun terakhir, dirinya juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp sebagai alat jual beli. Setiap kali mendapatkan kambing yang ia beli dari pasar hewan, Marhaban selalu memfoto kambingnya lalu diposting di akun media sosial miliknya. Siapa sangka hal tersebut menjadi berkah bagi dirinya. Menjelang Hari Raya Kurban, banyak pesanan kambing kurban yang datang melalui postingan tersebut. Hingga saat ini, sudah 200 pesanan kambing kurban yang diterima olehnya. Pesanan biasanya datang dari lokal Jawa Timur serta dari Jawa Barat. Harga yang dipatok pun relatif murah. Untuk kambing kurban, Marhaban mematok harga 2 juta hingga 7 juta rupiah per ekor. Jenis domba, Jawa Randu, Ektawa, pokoknya semua jenis lah ada. Ini untuk kurban, Pak ya? Ini untuk kurban, ya. Tapi kalau orang punya hajatan, punya apa, mau syukuran, mau ada acara sama teman-teman, kita juga melayani ya harga murah. Pak, biar cepat laku ini jualnya gimana, Pak? Jualnya kita kan melalui online juga, ya. Dari omongan orang, karena kita berjalan ini sudah mulai tahun 2000 kita. Bukan kita istilahnya bakul, bukan bakul baru. Pedagang lama kita. Harganya sampai berapa, Pak? Dari berapa sampai berapa untuk korban? Harganya sekitar 2 juta, kita juga melayani sampai 7 juta ada. Jadi semua orang permintaan kita pokoknya cocok barang, ready barangnya. Sampai sejauh ini sudah laku berapa ini, Pak? Sampai saat ini sudah ada pesanan kurang lebih 200. Itu dikirim kemana saja, Pak? Kirim sekitar Jawa Timur ini aja. Ada ini yang dari Bekasi, sudah berangkat. Ini nanti 2-3 hari lagi ini kemungkinan berangkat. Selain lagi melayani jual beli online, Marhaban juga melayani jual beli secara offline. Apabila ada pembeli yang hendak melihat langsung ke kandang kambing miliknya. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.